Kelakuan pengendara yang menyebalkan di jalan salah satunya adalah lawan arah. Apalagi pas macet, lihat jarum sebelah kosong, langsung diterobos. Taunya kendaraan dari arah lawan datang dan bikin tersendat. Maunya sih cepet-cepet, malah bikin macet dua jalur sekaligus. Kalau buru-buru mah, berangkatnya dari kemarin dong bang. Kayak dalam tayangan kali ini, pengendara kejebak macet gara-gara egois lawan arah. Warga dibikin geram gara-gara segerombolan pemotor lawan arah yang menuhin satu ruas jalan. Gimana enggak, para pemotor lawan arah di ruas jalan di Jalan Laksamana Malahayati Cipinang Jakarta ini bikin macet parah dan ngehalangin akses keluar warga. Macetnya gak tanggung-tanggung sampai 1 km gara-gara kelakuan egois para pemotor ini. Bahkan pernah loh, ada yang kecelakaan gara-gara aksi lawan arah di sini. Saking udah emosinya, warga akhirnya menghadang para pemotor. Warga bahkan malangin mobil dan minta mereka buat putar balik ke jalan yang benar. Lain halnya dua truk ini, mereka milih buat menyemburkan asap hitam pekat ke dua mobil songong yang nyoba lawan arah pas lagi macet. Aksi itu pun bikin pengendara lain ketawa dan jadi hiburan di tengah-tengah kondisi jalan yang macet total. Gerombolan pemotor ini panik dan nyoba nerobos beton pembatas jalan setelah kehalang truk saat mengeblong jalur. Taunya di antara para pemotor tersebut ada seorang petugas kepolisian yang datang dari arah para pengeblong itu. Para pemotor lain dan kendaraan besar kayak bus bahkan sampai putar balik gara-gara lihat Pakpol tiba-tiba muncul di sana. Kejadian itu bikin dua jalur itu semerawut. Jalur sebelah bahkan sampai gak gerak gara-gara para pemotor yang panik balik ke jalur mereka yang seharusnya. Alih-alih nertibin tuh para pengeblong jalur, Pak Pol yang sempat terlihat kebingungan akhirnya malah ikut nerobos beton pembatas jalan dan ngikutin para pemotor yang tadi lawan arah. Lah, piye toh Pak? Positif aja, mungkin mau nyari titik pusat kemacetannya di mana ya netizen? Oh, mantap. Ini lah beli. Pemobil brio ini langsung ciut didatangi pria bertubuh besar setelah nabrakin mobilnya ke mobil si abang baju hitam. Awalnya sih, si brio arogan ini dengan pedenya nerobos jalur lawan arah karena macet dan gak sabaran. Aksinya itu langsung dihadang si gra putih. Dengan arogannya si brio malah nabrakin diri ke si gra putih itu. Abangnya yang udah nahan emosi akhirnya nabrakin balik mobilnya ke si brio. Brio yang tadinya arogan mulai ciut saat abang baju hitam keluar dan ngajak mobil brio buat nyelesain masalah mereka secara jantan. Oh, mantap. Ini lah beli.
If we go back there, there's a spice maybe. Yeah, can we reverse maybe? Turis mancanegara ini akhirnya melihat langsung kelakuan kurang disiplin sopir di negeri Konoha. Bapak sopir yang diduga sopir taksi online ini menyerobot jalur rawan sampai dihadang EPP saat bawa penumpang bule. Yah, otomatis perjalanan si bule terhenti. Mau maju gak mungkin, mau putar balik gak bisa karena jalannya lumayan sempit. Si bule sampai menghela napas gara-gara kejebak akibat kelakuan si pas sopir. If we go back there, there's a space maybe. Can we reverse maybe? I go. Not can. No? Because have this have bicycle. So what we need to. Udah nerobos jalur Transjakarta. Para pemotor ini malah pukul mundur yang punya jalur. Disebutin kalau para oknum pemotor tersebut putar balik dan ngelawan arah, ngindarin razia polisi. Kejadian itu sendiri terjadi di Jalan S. Parman Palmer Jakbar. Tadinya sih mau cepet sendiri, Innova hitam ini malah tersisih dan gak bisa masuk ke jalurnya gara-gara ngeblong pas lagi macet. Gak cuma itu, si sopir Innova hitam itu malah kena semprot pengendara lain dan disepam klakson truk gara-gara bikin macet di jalur itu. Akhirnya dengan berat hati, tuh Innova keluar dari jalan.